Apa namanya, bro? Daun singkong pucu ubi. Masih keras. Keras? Ini yang gigi tak ada, jangan makan dulu. Ikannya try, bro. Macam mana? Mantap. Ikan apa itu namanya? Ikan selayang. Selayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke geng, di kesempatan hari ini kita mau memasak ikan selayang ya. Oke, kita lanjut proses memasaknya. Let's go. Nah, ini nunggu masaknya geng. Nah, ini bro, ini pemrosesan pembersihan apa itu kotoran ikan, dan ini ada dua orang, tengok. Nah lo nampak kan, dua orang. Jadi di sini tuh memang harus kompak, kebersamaan itulah PKI. Ini ikan apa namanya, bro? Ikan selayang. Ikan selayang. Harganya berapa ya? Lupa tadi semalam. Lupa ya. Buat sahabat-sahabat yang dari Malaysia, khususnya yang tahu harganya ikan selayang ini berapa, mohon tulis di kolom komentar. Nah, kalau yang di Indonesia juga boleh mau tulis harga berapa, biar saya tahu perbedaan harga di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah ini geng, ini baru dicuci geng, ini nanti kita goreng dulu. Oke bro, kita cemplungkan ikannya. Kita balik dulu geng. Nampak kotor minyaknya, bukan kotor geng, karena ya sudah dipakai. Sebenarnya kalau betul-betul nak ikut biar sehat, sebenarnya satu kali pakai buang. Tapi kita biar jimat lah geng. Pakai dua kali aja. Pasal kita sebagai warga asing di Malaysia tak boleh membeli minyak yang bersubsidi geng. Jadi ya kita macam ini, dibuatnya macam ini geng. Oke bro, kasih mati dulu. Oke, itu kita angkat. Oke, kita tiriskan sini dulu biar turun minyaknya. Dan ini geng, bumbunya kita cuci dulu ya biar bersih. Setelah ini kita tumbuk geng, asal untuk apa ini? Ini hari bukan di kuah, di oseng, jadi kena tumbuk. Ini geng, kita tumbuk dulu cilinya. Taruh garam dulu geng, biar ya. biar tak apa biar mudah untuk menumbukan. Kita taruh garam sedikit biar cepat hancur cilinya, kita tumbuk senang.
cilinya sudah apa itu sudah tumbuh, lalu masukkan bawang merah juga ya. Lalu kita masukkan bawang putih, kita tumbuk sekali. Oke. Nah, ini campurannya nanti, geng. Ini nanti rencananya buat apa, Bro? Direbus buat ulam gitu aja. Oke, siap. Oke. Kita tuangkan dulu, geng. Cukup. Oke, cukup. Yang bumbunya kita goreng dulu. Oke, geng, kita kacau lagi. Tambah bumbu lagi. Kalau yang kita butuh saja, tapi tidak terlalu garam ya. Kata apa? Kacau. Ini setengah matang saja, geng. Lalu kita tuangkan ikannya, Bro. Ikan selainnya. Lalu kacau lagi. Kan, Bro, ini takut hancur. Dan ini, geng, pucuk ubi tadi yang direbus sudah masak, tinggal taruh apa itu, buang. Nah, ini, geng, pucuk ubi yang sudah kita rebus tadi buat lalapan.
Jangan. Yang banyak bro, biar kuat. Mantap. Hujan-hujan, makan kuat, kerja kendor. Yang penting kesehatan dulu, perut harus diisi. Nah, cukup. Wow. Meduk bro. Kedua sekali, biar kita ambil lagi. Wah, mantap. Ini lalapan. Pucuk ubi. Apa namanya bro? Daun singkong pucuk ubi. Masih keras. Keras? Ini yang gigi tak ada, jangan makan dulu. Ikannya try bro, macam mana? Mantap. Ikan apa itu namanya? Ikan selayang. Selayang. Di Indonesia harganya berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan tiba dekat ini. Woi. Sedap bro. Sedap. Kalau tak makan nyesal. Betul. Kalau misal ada orang yang mau mari, macam mana? Oh, saya bagi. Free. Free lagi. Tapi kalau ramai sangat tak dapat juga. Ini bro, kebersamaan kita makan bersama-sama. Tengok. Ada yang itu, ada yang masih ngantri, nggak cari duduk. Nah, kerupuknya ini, geng. Coba try bro, kerupuknya bro. Ini bet. Bet. Wuih, keren. Masalah. Sedap. Ikan selayang itu sangat sangatlah nikmat. Wuih. Katanya jangkrik, geng. Tuh, tengok lagi ya. Itu Medan punya. Banyak sekali orang yang terpesona sama itu orang ya. Dia malu-malu tapi malu-malu mau dan apa ya, geng? Dia itu kalau seperti kalau misalnya hewan itu seperti harimau, geng. Tak ada yang tersisa, semuanya pun dimakan. Lagi yang makan. Gimana rasanya, bro? Sedap. Sedap. Jumpa kembali di video yang selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik di video yang selanjutnya. Kalau ada yang berminat atau berkomentar atau juga yang ingin kita hari esok mau masak apa, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada rezeki, kalau ada uang, insya Allah akan saya turuti. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.